Berikut ini update transfer Persik Kediri untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Tim berjuluk Macan Putih dikabarkan tengah mengincar pemain naturalisasi milik Persib Bandung, yaitu Marc Antonio Clock, untuk bursa transfer Liga 1 musim depan. Persik Kediri pun dikabarkan tengah mengincar pemain Johor Darul Tajim dan timnas Malaysia, yaitu Muhammadu Sumare. Kabar terbaru, tim asal Kediri ini dikabarkan tengah mengincar ex-Persib Bandung, yaitu Johnny Bowen. Sekarang, pemain berkebangsaan Argentina ini berstatus tanpa klub. Persik Kediri pun dikabarkan tengah mengincar pemain keturunan Indonesia yang bermain di FC Utrecht, yaitu Ale Romane. Untuk memperkuat lini pertahanan, kabarnya Persik Kediri tengah mengincar pemain timnas Indonesia dan PSIS Semarang, yaitu Wahyu Prasetyo.